والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أذكر الآيات. Yang saya hormati Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta NKJI Ahmad Fandusi. Yang saya hormati Bapak Hamzah M. Jafar dari The Wahid Institute. Yang saya hormati Ketua Umum Ikhlas Ikatan Keluarga Alumni As-Siddiqiyah, mohon maaf pakai sambil takut ini boleh lihat salah kalian. Yang saya hormati para santri dan santriwati Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang pada sore hari ini kita bersama-sama mengaji dalam rangka membahas Islam dan Pancasila versus radikalisme. Mungkin Pak Amsah lebih paham tentang radikalisme karena bahan yang saya ambil radikalisme itu dari luar negeri. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini, siang hari ini, telah melimpahkan rahmat inayah kepada kita sekalian. Sehingga kita bisa berbahagia berkumpul di aula ini dalam rangka menambah ilmuwan kita, khususnya tentang Islam dan Pancasila dalam keusahaan. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan yang diberikan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa semua umat yang dari alam jahiliyah menuju alam dunia. Para santri dan santriwati yang saya hormati dan panitia yang saya hormati, Pak Kiai yang saya hormati, saya mohon maaf bila mana nanti ada penjelasan saya yang kurang. Karena saya juga manusia terlebih, manusia yang banyak salah. Berbicara masalah Islam, tentu rekan-rekan santriwati dan santri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah lebih paham bahwa agama Islam itu adalah agama yang damai, agama yang selamat, agama yang tutup, dan agama yang bersih. Dalam surat Al-Baqarah yang saya sampaikan tadi, bahwa yang akan mendapatkan pahala itu adalah orang-orang yang bagus, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, dan dia tidak akan pernah susah. Jadi bicara Islam itu agama Al-Islam yang dua kali terakhir. Islam itu agama mulia dan paling mulia, tidak ada agama lain. Itu tauhid kita, keyakinan kita. Gak bisa tauhid kita, keyakinan kita ditukar dengan tauhid-tauhid yang lain. Masalah Islam, kita bicara masalah Islam. Karena agama Islam adalah agama yang damai, agama yang bersih, agama yang tertib, agama yang tunduk. Maka dalam hati yang harus ditanamkan bahwa kita harus takut dan melaksanakan semua kewajiban yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran kepada semua umat. Itu adalah Islam. Tauhid itu harus tetap, harus dilaksanakan bicara masalah Islam. Jadi Islam itu selalu membawa kedamaian, selalu mengayomi kepada semua umat. Itu pertama pas bicara masalah Islam. Kemudian setelah bicara masalah Islam, kita harus tahu bahwa perbuatan, perkataan, tingkah laku orang Muslim yang mengaku Islam, dia harus mengaktualisasikan dengan sifat-sifat yang damai, sifat-sifat yang bersih, perilaku, tingkah yang akan kita laksanakan. Apalagi para santri dan santriwati, saya juga mohon maaf pernah menjadi pernah di pada pesantren salah lagi, sama dengan rekan-rekan santri. Saya baru tahu terang aja kalau sebagai ulama pakai
Dulu saya pakai sarung. Saya tahu celana itu tahun 96, celana panjang ini tahun 96. Dulu sama satu kamar itu istrinya 48 orang di pondok pesantren Dergol itu. Jadi kalau kotak itu ya dua ini, dua mobil ya di tempat tidur bisa. Tapi akibat kita ada pondok pesantren, saya yakin rekan santri dan santriwati akan menjadi orang yang muksil, orang muslim yang muksil, yang selalu darah, jiwa, pikiran akan membawa perilaku darah Islam. Kemudian diseratuskan lagi dalam salah satu keterangan lagi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran itu dijelaskan kalau tidak salah di surat Al-Ahzab ayat 107, kata rahmat itu, rahmat-rahmat di dalam Al-Quran itu ada 112 ayat rahmat. Tapi khusus dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa al-sabaka illa rahmatan lil alamin itu hanya satu rahmat, hanya satu ayat itu saja. Dan aku tidak akan mengutusmu bahwa itu adalah Nabi Muhammad kepada semua umatku atau kepada semua umat ini illa rahmatan lil alamin, kecuali memberikan rahmat kepada semua alam. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, kita harus yakin. Tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku nabi, mohon maaf, kita wajib untuk tidak percaya. Karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi lain nabi. Siapa saja nabi. Rahmat yang diturunkan oleh Allah. Rahmat yang diturunkan Allah menurunkan Nabi Muhammad itu untuk memberikan rahmat. Sekarang saya tanya, rahmat apa yang dimaksud kepada Allah? Apakah untuk orang muslim saja? Apakah untuk orang kafir juga dapat? Apakah lil aktif hewan atau yang tidak punya akal dan mempunyai akal itu juga mempunyai rahmat? Dalam beberapa ilmu tafsir, baik itu tafsir kontemporer atau dikatakan tafsir konvensional, kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu ada tiga bagian. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu memberikan rahmat khusus kepada orang muslim. Kalau muslim berarti dia taat percaya terhadap ajaran Nabi Muhammad, melaksanakan semua kewajibannya dan meninggalkan semua larangannya. Dan perilaku-perilaku yang sangat sulit teladan. Perilaku Nabi Muhammad, ingat kalau dalam kitab Al-Ghazali Mutahrir, wahai Nabi Muhammad, malaikat Jibril pernah minta izin kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, apakah saya hancurkan orang kafir di perangku ini? Nabi Muhammad menjawab, jangan. Itu sudah teladan. Nabi Muhammad bisa berbuat apa saja, tapi tidak melakukan. Nabi Muhammad pernah diludahi, tapi beliau walaupun diludahi orang yang mesti diludahi itu waktu sakit Nabi Muhammad datang. Orang yang tak itu sudah sudah teladan. Walaupun kita orang muslim yang beragama Islam, jangan pernah kita merendahkan agama lain. Dalam arti merendahkan itu perilaku dan jiwa kita jangan sampai lebih buruk dari mereka. Karena rahmat itu yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang muslim itu menafsirkan konsep khusus orang muslim. Tapi yang kedua, selain kepada orang muslim, juga tentang orang kafir. Bedanya apa? Kalau orang muslim itu mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, kalau kafir hanya keselamatan di dunia saja, akhirnya dia. Bahkan yang ketiga, yang dimaksud rahmat itu, rahmat juga dilakui, boleh rahmat juga kepada hewan, atau juga yang bukan hewan. Kepada manusia dan juga hewan. Jadi semua hewan yang ada di muka bumi ini juga mendapatkan rahmat. Jadi tiga tafsiran itu dapat dimengerti sungguh luas sekali makna dengan diturunkannya Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir membawa agama Islam agar memberikan perlindungan kepada agama-agama lain. Jadi kalau kita pahami
Islam tidak kenal radikal. Santri santriwati yang salah lagi. Islam tidak pernah tahu apa itu radikal. Islam adalah Islam itu berlaku. Kalau radikal itu paham yang bukan Islam. Jadi tolong hindari kata-kata Islam radikal. Tidak ada di sebuah santri Islam radikal. Radikal itu adalah paham. Paham yang sangat keras sekali. Untuk mendapatkan sesuatu baik itu dunia atau tidak mendapatkan simpati melalui agama, karena faktor ekonomi, faktor politik, faktor pendidikan, dan faktor-faktor lainnya. Jadi Islam radikal tapi radikal oknumnya perlu harus paham. Dan kalau misalkan kita mendapatkan paham radikal atau radikalisme, nanti para alam bisa menjelaskan secara hasil survei berapa persen seluruh Indonesia ini yang sudah diperhatikan. Karena saya juga menutup dari pemerintahan para pesantren. Prinsip para pesantren, santriwati, santri tidak boleh tidak percaya diri. Kita orang pesantren harus lebih percaya diri dari orang-orang yang lebih yang bukan pesantren. Allah memberikan rahmat kepada saya. Hanya lulusan Santri Del Boyo, begitu pulang disuruh jadi kepala desa, nol biaya pak. Itu berarti kan barokahnya kiai, apalagi barokahnya pengarah pengasuh pondok pesantren. Yakinlah teman-teman yang saya hormati, santri dan santriwati yang saya hormati, barokah itu akan terus kita dapatkan selama kita di pondok pesantren. Kita akan pulang berkah dari siapa? Dari guru-guru kita, dari profesor-profesor kita. Mohon maaf, ijazah saya itu bukan ijazah negeri, Pak. Ijazah saya itu ijazah Del Boyo, Pak. Jadi yang saya hormati itu bahasa Arab semua. Sorok berapa, bikin berapa, takdir takdir. Gak ada bahasa Indonesia-nya, gak ada matematikanya, gak ada IPA-nya, gak ada kabinetnya. Benar, wallah itu ijazah saya. Tapi itu, Pak. Bisa mencalonkan DPR RI, bisa mencalonkan kepala desa, menangani layanan ini. Kalau teman-teman sini mungkin sudah umum ya, pakai ini, tidak ada bantuan. Dulu jangan saya follow ini, tidak ada. Dulu saya hafal alfian itu, 1.200 pakai ini, sekarang bilang semua pakai ini. Dulu hafal darah alfian sekarang sudah jelas semua, cuma kalau ada orang baca kita, ya pasti bisa. Itu ya, perbedaan itu pertama Islam. Setelah itu Allah menurunkan Nabi untuk memberikan rahmat kepada semua alam. Dan walaupun orang kafir tetap mendapatkan rahmat, tapi rahmatnya hanya di dunia. Akhirnya pasti tidak dapat, pasti tidak dapat. Jadi ini yang perlu diketahui oleh rekan-rekan santri yang saya hormati. Radikal saya nanti berikan khusus ke Mas Alam. Berapa radikal di sini, apa faktor ekonomi, apa faktor politik, apa sosial dan lain sebagainya. Kenapa tumbuh radikal, dari apa perilaku dia Mas Alam saya membuka. Yang kedua, saya mau menjelaskan Indonesia. Indonesia itu majemuk. Sekarang menurut BPS sekitar 250 juta lebih ya. Bisa kurang, bisa lebih penduduk Indonesia. Kemudian ada 700 bahasa lokal. Agama yang ada di Indonesia itu agama-agama yang terbesar yang ada di dunia. Ya, tapi yang terbesar di negara kita adalah negara Islam. Jadi Islam, Kristen, Protestan atau juga Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu juga agama terbesar di negara-negara lain. Dengan sifat majemuknya ini, 700 bahasa, 76 agama, tapi yang paling besar adalah agama Islam. Jadi kan majemuk. Kalau kita mau hidup, kalau kita menurutnya hidup, maka Indonesia sudah menjadi negara Islam. Karena penduduknya Islam yang terbanyak. Coba rekan-rekan baca buku dari MPR itu. Kalau kita ikut piagam Jakarta, maka Pancasila isinya bukan seperti sekarang. Berarti maknanya apa yang dikatakan oleh Pak Bimanya ini, Pak Gatot Nurmantio,
Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu benar adanya merupakan hadiah orang Islam untuk bangsa Indonesia. Hadiah orang Islam demi kemajuan untuk Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia ini pecah. Mengelola 250 juta orang itu sulit yang minta ampun. Dengan agama yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Coba, suku yang paling besar di Indonesia suku apa? Suku Jawa. Kenapa bahasanya tidak bahasa Jawa? Tapi kok bahasa Melayu? Saya bisa protes sebagai orang Madura, kenapa kok gak pakai bahasa Madura? Ternyata sejarah membuktikan bahasa yang dipakai bahasa Melayu adalah bahasa suku yang paling sedikit di Indonesia untuk mempersatukan. Coba sejarah membuktikan, adik-adik rekan santri santriwati yang saya hormati, pernah dengar negara Rusia dulu namanya Uni Soviet, ya, kemudian pecah-pecah di Rusia. Uni Soviet itu pecah gara-gara apa? Gara-gara bahasa. Karena bahasa yang dipakai adalah bahasa Rusia. Jadi penduduknya terbesar Rusia, kemudian bahasanya dipakai bahasa Rusia. Bukan bahasa Azerbaijan, bukan bahasa Uzbekistan, bukan bahasa Serbia. Tapi karena bahasa Rusia, maka dianggap ini mengikut. Sehingga terpecah belah. Alhamdulillah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak merdeka tahun 17 Agustus 1945 dengan berbagai cobaan sampai 2017 masih utuh menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betapa repotnya kita kalau setiap provinsi itu menjadi negara, misalkan Jawa Timur menjadi negara Jawa Timur, Jawa Barat menjadi negara Jawa Barat, DKI menjadi DKI, harus pakai paspor lagi. Tapi Allah memberikan perlindungan kepada kita karena di Indonesia banyak pesantren-pesantren, baik itu salafi atau juga bukan salafi, yang setiap hari melaksanakan ujian-ujian untuk mendapatkan bangsa ini. Jadi sumber utama atau pokoknya Republik Indonesia menurut saya sebagai orang pesantren, ada di pesantren, ada di pesantren Pak, apalagi Jakarta. Kalau pesantren kan waktu banyak Pak Kiai-nya, jemaahnya, dengan amalan-amalannya, saya yakin apa yang adik-adik santri dan santriwati yang dipelajari di Asyidikya sama dengan saya. Karena Al-Mukarram yang dituliskan kalau Pak Kiai juga menuliskan Pak Kiai. Bahkan guru saya taklim dan taklim yang di Anwar Iskandar itu sama Pak Kiai kakaknya. Jadi apa yang diajarkan oleh sesepuh kita, oleh pengasuh kita, itu tidak ada yang berubah. Karena kita cinta Indonesia, karena kita ingin Indonesia ini bersama. Itu bicara masalah Pancasila. Saya masuk lagi Pancasila. Di dalam alinea tempat pembukaan undang-undang tahun 1945, bahwa sila-sila Pancasila itu final menjadi 5 sila. Adik-adik, apa enggak Pancasila? Ah benar. Coba kasih sudut. Saya dapatnya siapa ya? Pancasila. Pancasila. Sisi kanan dulu. Satu. Satu. Dua. Kurang. Satu. Satu. Dua. Tiga. Indonesia. Empat bersama-sama. Empat. Lima. Saya terharu. Santri yang Pancasila ini luar biasa. Ternyata Pak Kehaji Ahmad Maklus Iskandar setiap hari belajarkan Pancasila agar pegang santri dan santriwati. Jadi Islam, Pancasila. Apa beda Islam dengan Pancasila? Kalau Islam itu sumbernya Al-Quran dan hadir di jemaah kias, itu namanya ajaran kita khusus dalam Al-Quran, itu universal. Tidak akan berubah.
Kalau Pancasila itu dibuat oleh manusia untuk dijalankan karena berdasarkan kesepakatan, dia tidak universal. Tolong dibedakan. Kalau Al-Quran sebagai dasar sumber hukum orang Muslim itu tidak bisa. Kalau Pancasila tidak bisa. Tapi walaupun tidak bisa, dia tidak menyalahi terhadap Islam, tidak menyalahi terhadap Al-Quran. Ada beberapa bagian-bagian hukum negara yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Kita harus memilih. Contoh, kalau dalam hukum Paris, kalau laki-laki menurut Islam itu dapat dua, perempuan dapat satu. Tapi kalau dalam hukum negara, hukum Republik ini sama-sama, bagiannya sama. Kita harus memilih. Makanya harus mendatangkan ahli data. Kalau mau, kita mewariskan sesuatu. Kalau dalam hukum Islam, seorang laki-laki itu boleh nikah sesama muslim atau di luar muslim, boleh, boleh ya, boleh. Tapi, ya, tapi kalau seorang perempuan tidak buat muslim perempuan nikah dengan agama lain, nggak boleh. Tapi kalau di dalam undang-undang 74 boleh, ini kita harus berurus. Jadi biar saya nggak ditanyakan dulu, Pak. Saya harus pilih mana? Al-Quran atau Pancasila? Saya jawab tadi, kalau Al-Quran itu universal, berlaku selama-lamanya. Tapi kalau Pancasila tidak universal, karena dia dibuat oleh manusia. Karena kewajiban kita sebagai warga negara, wajib dan tunduk untuk tahu Pancasila. Sebetulnya silanya sama aja ketuhanannya Maha Esa. Kan itu sama dengan Qul huwallahu ahad, Allahus shamad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama sebetulnya. Cuma cara menjelaskannya berarti kalau kita menurut ketuhanan yang Maha Esa, berarti warga negara Republik Indonesia ini harus bertuhan, harus mempunyai agama. Agamanya apa saja, tapi kita doakan semoga menjadi agama Islam. Jadi perasaan kita, tapi kita harus menghargai sesama warga negara Indonesia. Kita boleh berkumpul dengan agama Kristen, boleh dengan Buddha, boleh Hindu, boleh, tapi tauhid kita jangan sampai terbawa akun para masyarakat tauhid. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan sifat-sifat humanis. Kan ada bahasa itu khairun nas apa umum dinas, sebagus-bagusnya manusia yang memberi manfaat, yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Misalkan ada tetangga kita sakit, kita menjenguk. Ada batu yang menghalangi mobil, kita buang. Itu kan mendapatkan manfaat. Itu adalah manusia. Itu tugasnya siapa? Sekarang saya tanya, apakah negara itu sudah melaksanakan Pancasila? Nah ini masih tanda tanya. Pak Absen jadi bupasnya. Menurut saya masih belum, menurut saya mohon maaf Pak Kiai, rakyat Partai Gerindra oposisi. Jadi mohon maaf kan beda politik boleh, tapi masih belum. Tapi tetap mengakui bahwa Pak Jokowi itu presiden. Ya, baterainya ya, tapi kebijakannya kita teliti. Gimana kemanusiaan yang adil dan beradab sekarang bisa dilakukan? Kalau memang beradab, mestinya melalui CPNS dibuka lagi dong, agar semua lapangan pekerjaan warga negara bisa menjadi CPNS. Masa iya bangun tol pakai uang sinar? Siapa yang merasakan uang tol itu? Saya nggak bicara Jakarta, saya nggak bicara Jakarta, kalau Jakarta iya. Mohon maaf Pak Jibri dari Lampung ke Palembang, siapa yang mulai? Itu bisa kita bangun. Kenapa nggak dikasih kepada santri, santriwati, atau SD kita tanggung sampai mahasiswa seumpama. Gimana negara-negara? Masih belum. Tapi kita akan coba, semoga ke depannya 10-25 tahun ke depan, semoga Indonesia dipimpin orang yang amanah, Indonesia dipimpin yang memang mendirikan Pasal 33 Undang-Undang 1945, Pasal 29 Undang-Undang 1945, ini tidak berhasil. Ini pendapat saya, ini tidak sampai. Tapi prinsip, dengan kemajemukan ini, kita punya Pancasila. Ya, Persatuan Indonesia, itu kan Nesan, itu sehari-hari harus kita yang menjadi masalah sekarang, silakan Pak.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adik-adik ini asli Jakarta semua enggak? Ada yang dari Jawa Barat atau Jawa Timur? Milih bupati enggak? Ya, akibat demokrasi kita terlalu liberal. Bupati kita dipilih secara langsung, presiden dipilih secara langsung, kemudian gubernur dipilih secara langsung. Karena demokrasi kita terlalu liberal, akhirnya kejadiannya seperti sekarang. Orang yang berkuasa, orang yang punya uang. Sekarang kalau jadi calon bupati di daerah Kabupaten Bangkalan, kalau nggak punya 20 miliar pakai nggak jadi, pakai itu di Bangkalan, apalagi di DKI. Karena ini berat ini tugas kita bersama. Apakah ini mau dibiarkan? Kita di DPR sudah mencoba. Nanti tahun 2024, nanti 2019 kita pilih presiden, pilih anggota DPRD, DPRD provinsi, DPD, DPRD RI, itu serentak nanti 2019. Kita coba akan tutup nanti 2024, milih bupati, milih wali kota, milih gubernur, milih presiden, milih DPR, DPD, bahkan milih kepala desa serentak. Apa tujuannya? Agar kita meminimalisir uang-uang kita. Sehingga kalau pembiayaan sudah 20 miliar, ya jangan heran sekarang bupati banyak OTT KPK, anggota DPR juga OTT KPK. Tapi kita semoga selamat lah. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah ya, mesti ya. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi prihatin kita bersama. Saya berusaha doakan pada hari ini dan juga dipakai semoga santri dan santriwati menjadi pemimpin di dalam masing-masing, menjadi rujukan bagi masyarakat di dalam masing-masing. Kita tidak bisa memberikan bangsa ini kepada orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mau maunya hidup sendiri. Jadi kita akan pasrahkan kepada bangsa ini, kepada rekan-rekan, kepada adik-adik. Yakinlah dalam hati, sabar-sabar, Anda akan menjadi orang besar. Ya. Saya yakin, ya. Tapi satu syarat, apa, bagiannya ke pengasuhnya, kalau saya dulu, setiap sholat maghrib bagi sampai hari ini, nggak pernah putus, nggak tahu kalau adik-adik. Sering kirim bagian nggak ke pengasuh? Ah, benar. Lanjut, ini sudah 2 menit lagi boleh ya, pakai ya. Terakhir, saya memberikan kesempatan ini rekan-rekan yang sangat mati. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Komisi 3, MPR, DPD, DPR, DPRD, anggota MPR dan DPR diwajibkan untuk mensosialisasikan perwakilan kebangsaan. Itu wajib hukumnya. Jadi dia tidak harus capil, bisa saya dapilnya di Jatim 11 di Bangkalan itu setiap bulan juga mengadakan seperti ini. Dengan nggak ada lain Pak, kecuali anggota MPR yang mensosialisasikan itu, nggak ada contoh lain. Menurut saya forum-forum seperti ini lebih kita apa akan kita kaji lagi, akan kita tambah lagi. Jadi semua lembaga mempunyai kesempatan yang sama, baik itu santri atau juga kepala desa atau juga kelompok masyarakat yang lain. Saya seringkali kemarin di Pondok Pesantren Agung Koya, kemudian di Pondok Pesantren di Sekretariat di mana seperti ini Pak. Jadi ini sudah saya Pak TV jangan hanya sekali ini dong. Kali lagi dong, nanti berapa kali, 1 tahun, 5 kali atau 2 kali gitu Pak. Aslinya ada 11. Demikian, saya berbagi waktu, kurang lebihnya mohon maaf, Pak Kiai, Mas Aramsa, Pak TV, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembicara pertama. Selanjutnya, kesempatan kedua kepada Gus Ayus.
Mohon di situ silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalana rasul li rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala khatimin nabiyyin nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ayahanda kita Dr. Kyai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ dan ibunda ibunya Hajah Nur Jazilah matallah fi kulli hayatihima wa fi umrihima wa fi sihhatihima amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Nizar Zahra sekaligus anggota DPR dan MPR RI Komisi 5 Fraksi Gerindra. Yang saya hormati keluarga kita yaitu Mas Alam Syah M. Jafar selaku dari alumni Asyidiyah dan dari Wahid Institute, serta saya, saudara saya Mas T.B. Abdi Januar sekaligus Sekretaris Jenderal Ikhlas, dan juga kepada Ketua Ikhlas Haji Zain, seluruh anggota dari alumni dari Ikhlas, seluruh satriwan satriwati para alumni yang hadir saat ini, yang insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya akan persingkat karena memang waktunya cukup singkat dan kita biasa bicara tepat, singkat, padat, cepat, selesai. Kertas sudah dibagikan. Ini hasil tadi malam. Sebenarnya alhamdulillah saya beberapa kali ikut kegiatan radikalisme dan radikalis dan kebangsaan, yang mana saya memang selama itu hanya menjadi pendengar. Walaupun pendengar, kalau pendengar itu ada dua, ada yang mendengar, ada yang pura-pura mendengar. Nah, saya harap di sini benar-benar yang mendengar, jangan pura-pura mendengar. Ini di sini saya menyimpulkan beberapa. Kalau tentang arti radikal secara bahasa dan secara istilah, di situ juga sudah disampaikan. Tapi ini sebenarnya lebih kepada saya ingin membuat percontohan secara diagram, karena selama ini banyak ketika saya mengikuti seminar-seminar banyak menyudutkan atau melihat radikal dari satu sisi tapi tidak lihat dari sisi yang lain. Coba saya bagikan satu kertasnya karena juga saya tidak hafal. Radikal itu sebenarnya kalau melihat dari arti paham, di situ terjadi kepada semua agama. Bukan hanya terjadi kepada semua agama, tapi terjadi kepada semua pemahaman. Terjadi kepada semua pemahaman, yang mana pemahaman ini kembali kepada faith, yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan ini, kenapa terjadi radikalisme? Ini yang saya melihat dari cara pandang saya, yang mohon maaf jika mungkin banyak salahnya daripada benarnya. Faith ini, kepercayaan ini, kenapa kok radikal ini menjadi momok yang sangat santer, bukan hanya di agama Islam tapi di seluruh agama. Jadi saya mohon maaf jika banyak kegiatan radikalisme itu lebih menyudutkan atau lebih memfokuskan menyorot Islam, saya jujur tidak setuju. Karena hampir semua agama, hampir semua pemahaman, semua ajaran mesti ada paham radikal. Yang mana paham radikal ini adalah sebenarnya inti, sebenarnya terjadi karena berbeda dari kepercayaan. Kepercayaan seperti apa? Di sini ada tiga yang saya lihat. Pertama, berbeda dari cara kepercayaan itu sendiri, cara memahami kepercayaan itu sendiri. Kita tahu terjadinya Syiah, terjadinya Khawarij itu karena cara. Yang pertama cara, yang kedua adalah tujuan. Tujuan mereka ini berbeda. Walaupun kita sama-sama beragama, satu mengerti bahwa oh agama kita Islam, atau oh agama ini agama fulan, agama ini agama
sebelumnya. Dan kembali lagi, ini kembali ke apa? Faith, kepercayaan mereka. Dan yang terakhir, ini yang sering menjadi momok saat ini, adalah kelemahan. Kayaknya terjadi sekali perpecahan itu terjadi, itu karena dari kelemahan. Kelemahan ini berbagai aspek. Baik dari kelemahan dari sisi sosial, krisis ekonomi, krisis pendidikan. Dan inilah makanya kenapa radikal itu sangat luas. Kita tidak bisa melihat radikal itu hanya dari sisi agama Islam saja, tidak bisa. Dan kelemahan ini semuanya kembali dari cara pandang kita, dari cara pandang mau melihat kemana. Karena orang yang kita anggap radikal, mereka tidak merasa radikal. Setiap saya yang waktu itu pernah yang mantan-mantan teroris dan mantan-mantan, tapi saya cuma, ya maaf ya sayang, itu kenapa sih setiap BNPB itu mantan teroris yang dari agama Islam, kenapa dari agama lain gak pernah dilihatkan? Padahal setahu saya banyak. Ini yang mungkin nanti mas kapan-kapan perlu diinginkan lagi. Dan yang disayangkan lagi apa? Yang kedua, yang saat ini masih menjadi ngomong adalah penjara itu masih satu tempat. Saya jadi mikir, jangan-jangan ada salah satu mantan gubernur yang menurutku dia gak mau kita pindah karena baru teroris, takut nanti jadi teroris juga mungkin. Dan ini mana ini? Karena nyampur. Jadi orang yang tidak mengerti pemahaman teroris jadi faham. Orang yang paham dari radikal jadi faham tentang radikal. Sekali cara pandang kita, bukan cara pandang mereka. Makanya radikal di sini dilihat dari segi istilah adalah faham. Kita kembali ke pemahaman. Pemahaman apa yang sebenarnya yang tidak radikal menurut kita? Tapi juga orang lain yang mereka ini, mereka yang orang sudah mengalir kepada radikal, juga supaya juga paham bahwa mereka ini radikal, bahwa keluar dari ajaran yang kita bawa. Ini apa pemahaman bagaimana? Ini sebenarnya semua ini kalau saya melihat dari sisi keagamaan, ini sudah dibahas oleh salah satu imam besar Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Ini juga kemarin belum lama ini dibahas sama pengajian ustaz-ustaz. Di situ saya baru mengambil. Dan ini juga pemahaman dalam ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang kita bawa Islam Wasathiyah atau istilahnya Firqah Najiyah. Dan ini ternyata Imam Ghazali sudah membahas apa sebenarnya sih yang supaya kita tidak terlalu melenceng ke kanan atau tidak terlalu melenceng ke kiri, karena semua pemahaman agama yang berlebihan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar, ya itu bisa disebut radikal. Apa yang tengah itu seperti apa? Yang tengah itu ya, Imam Ghazali mengatakan dengan sangat cerdas, yang padahal Imam Ghazali tahun 500 Hijriah, tapi memang sifat radikal radikalisme atau pemberontakan itu sering terjadi dalam pemahaman itu dari zaman Romawi, dari zaman sebelum Islam datang itu sudah banyak terjadi, bahkan pada zaman Jahiliyah pun terjadi perpecahan antara mereka yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam atau mereka yang menyembah berhala. Yang mengikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam, ini masih ada yang mereka mengacu langsung ke Nabi Isa alaihissalam, ada yang langsung ke Nabi Ibrahim. Jadi ini ada pemberontakan, perbedaan pemahaman. Karena semua yang perbedaan ini bisa disebut radikal secara umum. Nah, Imam Ghazali di sini bagus menyampaikan bahwa dalam Islam ada istilah, dalam karangan beliau Minhajul Abidin itu ada istilah, kita ini jangan terlalu mengikuti thariqatul khauf, jangan mengikuti terlalu berlebihan thariqatul raja. Jangan kita berlebihan terlalu takut akan apa yang kita lakukan, jangan terlalu berlebihan kita terlalu optimis akan apa yang kita lakukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau saya melihat banyak orang-orang yang radikal ini sebenarnya ke salah satu sisi yang Imam Ghazali menyatakan di kitabnya, ini saya pada lumayan tidak hafal ininya, ibaratnya
sebentar sudah saya foto tadi. Di sini mengatakan Imam Ghazali, kalau orang yang terlalu banyak diam lebih mendepankan sifat takut kepada Allah, takut berbuat dosa, maka orang tersebut akan banyak lebih kepada paneman dan jelek terhadap orang lain. Sehingga apa? Sehingga dia seakan-akan tidak ada lagi harapan buat orang lain dan buat dirinya, pesimis akan hidupnya. Waqta fi qoliti yas, dia akan pesimis. Dan tidak ada orang-orang yang pesimis kecuali orang-orang yang kafir. Jadi kita lihat, kalau orang-orang yang menganggap bahwa semua harus sesuai dengan jalan Allah, kalau enggak semua orang kafir, ini mereka sendiri yang menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak sesuai dengan jalan Allah. Karena sifat takutnya yang berlebihan. Tariqatul khauf itu bagaimana? Cara penuh dengan ketakutan itu bagaimana? Ketika apa ini enggak boleh, ini enggak boleh. Saya begini, begini dosa. Pokoknya seperti ini dosa. Ini misalkan, pokoknya milih pemimpin non muslim harusnya langsung masuk neraka, harus dibunuh. Enggak boleh disolatin jenazahnya. Sampai ini saya rasa takut yang berlebihan. Ya. Dan juga berbahaya kalau takut-takut roja yang tadi sebenarnya kalau dari Mas Nazir Mas Nizar menyampaikan itu adalah jalur liberal, terlalu bebas, mereka terlalu optimis sehingga mereka ini lupa akan itu muslihat Allah. Karena dalam Islam sendiri ada istilahnya istidraj. Istidraj itu bagaimana? Semakin orang dikasih banyak rezeki, semakin dia jauh dari Allah. Jadi hati-hati. Semakin banyak rezeki, semakin banyak nikmat sehat, padahal sudah jelas syai'ani, musibatan, dua hal yang menjadi musibah, yaitu waktu sehat dan waktu kosong. Jadi semakin banyak harta, semakin melimpah semuanya, tapi dia semakin jauh dari Allah. Ini bukan berarti orang ini, oh berarti Allah sayang sama saya, bukan. Ini sebenarnya cara Allah menjauhkan dia dari Allah. Dan ini termasuk orang-orang apa? Termasuk orang-orang yang merugi karena salah paham, husnudzonnya terlalu berlebihan kepada Allah. Dan ini sekarang yang banyak paham dari ini benar. Nah, yang bagaimana yang tengah? Jatuhi pun adil, wasat yang tengah yang dicari. Jatuhnya itu bagaimana? Itu susah kalau kita mau jari memang. Kita harus benar-benar memahami, harus benar-benar paham kondisi kita. Dan ini paham ini harus tahu dari keilmuan. Makanya tadi dari krisis yang tadi juga Mas Nizar sampaikan, ada krisis ilmu, krisis pendidikan. Karena tujuan banyak orang-orang yang kena pemahaman radikalisme yang menurut kita adalah lemah-lemah dari segi keilmuan. Yang sudah lemah, mereka banyak mengambil jalur pintas. Dan pintasnya dari mana? Dari Mbak dikit-dikit ngetik. Gak apa-apa, saya juga sering melihat. Tapi kembali lagi konferensi kitabnya, ini benar gak? Ya. Ini makanya, kenapa? Kalau sudah masalah pemahaman, kalau kita lihat dari segi adalah faham. Berarti faham ini adalah harus dari segi keilmuan. Karena faham ini lebih khusus dari ilmu. Kalau yang kelas 6 dalam Al-Qa'id, gimana? Wal-ilmu lafdun lil-umumi infinti makhluman kalir ilmu atas. Jadi pemahaman lebih khusus dari ilmu. Kalau pemahaman ilmunya saja dia masih rendah, bagaimana bisa memahaminya dengan mata? Ini logika. Kalau ilmunya belum bisa mencakupi secara luas, bagaimana dia bisa memahami dengan luas? Kalau bahasa sederhananya, kalau kita tidak naik tangga secara step by step, maka kita akan lompat langsung ke atas. Berarti kita sama saja membuang tenaga kita yang sia-sia. Makanya cara pandang itu dilihat tidak jauh dari ini contoh. Ini contoh hal kecil saja kita masalah cara pandang. Hal kecil ini sebenarnya saya kok ini pada saya tadi ada donat, kalau donat enak langsung saya makan. Contoh, ketika kita melihat ada orang mau makan yang masuk ke mulutnya, kita tidak akan seru. Tapi kalau ada orang makan, semua dirobek-robek bau,
apa kita melihatnya itu baik? Tidak kan? Begitu juga dengan pemahaman radikalisme. Tujuan mereka sebenarnya sama, ilat dan kamilah, tapi caranya, tujuannya yang untuk mencapai kalimat ilat-ilat itu yang salah. Tidak jalan tengah. Kita kalau gini kan, kalau pelan-pelan tapi tidak terlalu pelan juga enak. Kalau pakannya pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau santri makan kayak gitu, saya harap nggak kebagian makan. Orang kalau bisa makan dua tangan kok. Kalau boleh nggak ikut makan, ikut makan kan? Iya. Tapi kalau makannya kita juga terlalu puas ini. Di depan orang lain makannya, coba kalian lihat teman kalian makan nasi sama wajah cuma ada 1 mm. Wah, sampai kalau perlu nampaknya wajahnya. Nah, kalian juga kira-kira ini gak baik seperti ini. Nah, sama seperti inilah kenapa kita jangan terlalu tekanan, jangan terlalu ke kiri. Ini secara ini secara umum aja. Kalau tapi apa namanya, kalau ini yang dari Bohemian Institute saja lah yang ini. Kalau saya mah enggak, saya kurang gini lah. Bisa secara kesadaran saja. Nah, makanya kenapa saya bilang dari itulah kenapa saya bilang sering terjadi perbedaan dalam radikal adalah dari cara. Banyak sekali dari cara. Yang mana kurang memahami cara benar-benar Islam yang diridhoi oleh Allah seperti apa, dan dalam pemahaman keilmuannya. Saya kita berbicara tentang agama Islam karena sekali lagi banyak sekali yang disorot dalam agama Islam. Pemahaman keilmuannya dalam agama Islam belum kaflah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditulis yang sesuai dalam ayat Al-Quran kaflah. Kaflatan linnas, menyeluruh. Udhulu fisilmi kaflah. Makanya sering sekali kita membahas bahwa belajarlah Islam dengan kafa. Kafa di sini bukan cukup dalam artian berhenti, tapi kafa itu bisa mencakupi keseluruhan. Ya, ini hanya. Nah, dari sini dan kesimpulan dari semua ini, maaf, udah lama. Saya tadi di belakang Kartijen cuma dikasih waktu 15 menit. Soalnya katanya sama aja gak ada vlognya kok. Jadi kesimpulannya. Gak, baru mau saya ngomong. itu maaf ada Pak Bahudin dari P3. Tapi gak ada P3-nya Romi, waktu P3-nya ini saya gak ada. Jadi, ini dia. Kita kalau melihat radikal dan akhirnya sekarang banyak dipakai teroris, ini yang berbahaya. Karena kita sebenarnya bukan tidak langsung itu kan ke teroris, tidak. Tapi karena jadi pemahaman itulah yang untuk melawan secara bergejolak dan secara cepat, secara instan. Inilah kenapa radikal sangat sering diidentikan dengan teroris. Yang akhirnya tidak terpisahkan antara radikal dengan teroris. Ada perlawanan kayak santri, sebenarnya santri ada yang ngaji dia lupa, itu dia radikal. Pokoknya ngaji kok suruh ngaji malah lupa. Ya seperti Mas Tebe ini. Ajijan kalau boleh ketawa juga sama. Ya, karena dia membelok dari yang lain. Yang lain ke masjid, dia belok ke kamar mandi. Yang lain keluar kamar, dia malah masuk lemari. Biasanya racunan, karena itu tadi, karena radikal ini akhirnya dengan spon, dengan perlawanan yang keras, instan, bahaya dengan tidak mendepankan, tidak ada lagi pri kemanusiaan, maka teroris dan radikal ini sangat-sangat berkaitan. Dan berhubungan tadi dengan kepancasilaan, bahwa kalau orang itu benar-benar memahami Islam secara apa, maka orang itu tidak akan mengulik Pancasila sebagai ideologi negara kita di Republik Indonesia. Saja saya kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah akan diberikan oleh pembicara yang lain. Maaf saya banyak karena saya bingung, saya suruh ngomong apa, saya juga suruh ngomong radikalisme, saya bingung, saya kalau ilmu kayak gini saya kurang ngerti.
Kalau masalah fikih oke lah, saya bisa tanya jawab nggak apa-apa fikih ya, oke sampai fikih apa aja, fikih wanita, fikih apa saja. Tapi kalau tentang kayak gini-gini, jujur saya agak mati kutu. Tapi ini alhamdulillah dengan gini saya tadi malam belajar sampai jam 1 malam supaya ini demi biar nggak salah. Ini saja dari saya, lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Ila liqa'i ma'assalamah. Ila liqa'i ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Ayus yang menyampaikan tentang Islam yang tidak mengenal radikalisme. Selanjutnya, pembicara ketiga, Bang Alamsyah Jafar. Saya cuma mengutip sedikit Bang Alamsyah, bahwa radikalisme juga bagian dari reaksi ketika ada orang yang melakukan kegiatan yang nyata-nyata dilarang, tapi mereka memaksakan untuk melakukannya, pada akhirnya ada aksi, ada reaksi dari orang tersebut. Kita kasih kesempatan kepada Bang Alamsyah Jafar untuk membahas tentang radikalisme. Kepada yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Nuris Kandasti dan Ibu Nyai, yang sama-sama juga kita hormati Kiai Haji Ahmad Mahfud Iskandar. Saya kira bangga masa jadi lebih muda Mas Nizas, Mas Nizas ya. Dan Bung TB, Ketua Umum Kelas dan para pengurus Kelas juga moderator, dan yang saya hormati rekan-rekan atau saudara-saudara santriwan dan santriwati pesantren Asyidiyah. Pertama-tama saya tentu ingin mengucapkan banyak terima kasih atas undangan, terutama undangan dari Bung TB yang mengundang saya untuk hadir di acara ini, dan itu artinya Bung TB masih ingat kalau saya alumni Asyidiyah. Jadi saya terima kasih sudah diundang dan diminta untuk berdiskusi mengenai radikalisme. Nah, teman-teman, saudara-saudara semua, saya mungkin akan menjelaskan atau mendiskusikan dalam tiga kerangka. Yang pertama, apa yang kita sebut sebagai radikalisme, dan kemudian apa faktor-faktornya, dan apa rekomendasi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi radikalisme. Teman-teman, Bapak Ibu, seperti tadi Gus Ayus mengatakan bahwa betul sekali, radikalisme itu bukan hanya khas Islam ya. Radikalisme itu muncul di banyak agama, termasuk di banyak keyakinan. Bukan hanya khas Islam, tetapi juga terjadi dan dialami oleh banyak. Nah, hanya saja dalam konteks sekarang ini memang sebagian besar terlibat adalah kelompok-kelompok dari kalangan Islam. Itu adalah sebuah kenyataan yang harus kita jawab, mengapa demikian dan bagaimana Islam sebetulnya menjawab tantangan-tantangan radikalisme. Kalau teman-teman, Bapak, Ibu tahu, misalnya ada satu sekte di Jepang namanya Aum Srimjo. Itu adalah agama apa yang kita sebut sebagai New Religious Movement atau satu gerakan agama baru pada tahun 95. Dia percaya bahwa kiamat itu akan terjadi pada 95, dan lalu kemudian menyebar gas beracun di bawah rel kereta di Tokyo. Ratusan orang meninggal. Itu juga salah satu model gerakan radikal. Jadi betul, yang dimaksud dengan radikal adalah sebetulnya upaya-upaya atau sikap-sikap yang menggunakan cara-cara kekerasan.
Nah itulah kenapa Wahid Foundation. Wahid Foundation adalah salah satu organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang didedikasikan atau diniatkan atau ditujukan untuk mengembangkan Islam yang terbuka, yang moderat, yang sebetulnya dilahirkan dari pesantren ya. Kita tahu bahwa almarhum Gus Dur adalah orang dari pesantren, kakeknya adalah pendiri Nahdlatul Ulama, ayahnya adalah mantan Menteri Agama dan juga ketua umum PPN. Jadi kami ini mengembangkan satu model Islam yang terbuka, yang toleran dan damai. Nah, karena itulah ketika terjadi banyak kasus terorisme yang pelakunya adalah kelompok-kelompok yang beragam Islam. Lalu kita kemudian membuat survei nasional di Indonesia dengan 1.400 responden. Artinya responden itu artinya narasumber yang diwawancarai, kira-kira begitu. Kita ingin tahu sebetulnya bagaimana persepsi atau hubungan terutama kelompok muslim terhadap tindakan intoleransi dan radikalisme. Kenapa kita hanya menyasar Islam? Sebetulnya kita juga mau menjawab seberapa besar sebetulnya kekuatan muslim moderat di Indonesia. Nah, karena itulah kemudian kita membuat survei bersama dengan Lembaga Survei Indonesia dan hasilnya 0,4% itu telah melakukan tindakan radikal. Jadi kalau dibandingkan dengan 150 juta penduduk muslim di Indonesia, itu kira-kira ada 600 ribu orang yang sudah terlibat dalam tindakan radikal. Itu angka potensial, bukan angka aktual. Nah, apa yang kita mengerti sebagai radikal? Indikator yang kita tetapkan adalah pertama, apakah mereka telah terlibat dan melakukan sweeping terhadap tempat-tempat yang dianggap berbau maksiat. Yang kedua, apakah seseorang mendukung atau bahkan terlibat di dalam serangan terhadap rumah-rumah ibadah. Apakah mereka juga mendukung organisasi-organisasi radikal. Jadi inilah yang menjadi indikator yang kita sebut mengapa seseorang disebut sebagai radikal atau tidak. Lalu kemudian ada sekitar 7,7% dari responden, dari 1.400 responden ini yang bersedia radikal. Mereka tidak melakukan tindakan radikal, tapi kalau ada kesempatan mereka melakukan, mau terlibat dalam melakukan tindakan. Jadi ada pertanyaan begini, kalau Anda tidak terlibat dalam tindakan ini, kalau di masa depan mau enggak? Nah, 7,7% itu menyatakan mau melakukan tindakan radikal dan beruntungnya 72% itu artinya mayoritas, sekitar 130 juta muslim itu menolak tindakan radikal. Jadi tantangan terbesar kita sebagai santri, sebagai muslim adalah bagaimana menjaga supaya yang 7,7% ini tidak melakukan tindakan radikal tapi menjadi kelompok yang moderat. Jadi itu PR kita. Lalu yang kedua yang juga kita mau ukur adalah tindakan intoleransi. Nah, apa yang kita maksud sebagai tindakan intoleransi? Tindakan intoleransi itu adalah satu sikap atau tindakan yang tidak mengakui hak-hak dasar kelompok yang tidak disukai. Hak-hak dasar itu sudah dicantumkan di dalam undang-undang dasar. Misalnya hak bertetangga dengan kelompok yang tidak disukai. Misalnya menolak untuk memilih seseorang karena perbedaan agama, perbedaan orientasi seksual, etnis, dan lain-lain. Nah, secara umum potensi intoleransi ini sangat sangat besar. Jadi kata kunci di dalam intoleransi adalah kalau orang tidak suka terhadap kelompok tertentu, kemungkinan besar mereka intoleran atau tidak menghargai hak-hak dasar orang lain. Hak-hak dasar itu memilih dan dipilih, pindah di satu tempat ke tempat yang lain, mengajar di sekolah-sekolah negeri dan lain-lain. Nah, ketika kita tanya siapa kelompok yang tidak disuka, itu kira-kira di tingkat hasil survei kita mengatakan pertama itu LGBT,
lesbian, gay, transseksual. Kemudian yang kedua adalah komunis. Yang ketiga adalah Jews, Yahudi. Yang ketiga adalah yang keempat adalah Kristen. Saya lupa yang kelima. Yang keenam itu Wahabi. Wahabi itu juga termasuk kelompok yang dibenci, kelompok yang sebetulnya dianggap sering membenci kelompok katakan Asharia atau Sunni ya. Jadi itu juga termasuk korban dari yang tidak. Nah, artinya kalau orang tidak suka terhadap kelompok tertentu, maka potensial dia melakukan tindakan intoleran dan pada akhirnya bisa melakukan tindakan radikal. Jadi tindakan radikal itu macam-macam. Terorisme itu adalah sebetulnya ujung dari tindakan radikal ya. Tapi bisa serangan terhadap kelompok tertentu, fisik dan lain-lain. Nah sekarang pertanyaannya, siapa sebenarnya orang-orang yang rentan menjadi radikal? Yang pertama di dalam survei kita, ketika kita menganalisis faktor-faktornya, pertama adalah kalau dia atau kalau seseorang itu memahami jinayah, konsep jinayah di dalam Islam, terutama konsep jihad sebagai perang atau qital, dia potensial melakukan tindakan radikal. Jadi orang yang berpikir bahwa jihad semata-mata qital atau perang, bukan maknanya yang luas misalnya ijtihad dan lain-lain, itu potensial menjadi orang-orang yang radikal. Artinya orang-orang yang mau melakukan tindakan radikal. Yang kedua adalah kalau dia mendukung aksi-aksi kelompok-kelompok radikal. Kalau dia mendukung ISIS, kalau dia mendukung misalnya apa jamaah Ansarud Daulah yang terlibat dalam sejumlah aksi bom bunuh diri dan teror, itu kemungkinan besar dia. Lalu yang ketiga adalah kalau dia intoleran, kalau dia tidak mau menghargai hak-hak warga negara orang lain. Saya ingin cerita sebetulnya di Pondok Pesantren Islam, sebetulnya saya banyak belajar mengenai agama dan menjadikan itu sebagai fondasi saya di dalam memahami hubungan antar agama di luar Islam ya. Mungkin saya berpikir kalau saya keluar dari pesantren Asidikiyah, tidak bergaul dengan agama-agama yang lain, tidak bergaul dengan ilmu-ilmu yang lain, saya mungkin akan menjadi santri atau orang yang sangat konservatif. Tapi saya beruntung dengan fondasi saya di pesantren belajar agama, kemudian apa itu bergaul dengan komunitas yang berbeda, jauh lebih membuat kita percaya diri bahwa Islam sebetulnya adalah agama yang yahu walayu mengalai. Jadi itu pokok. Nah, yang kedua, faktor orang yang melakukan tindakan intoleran adalah salah satunya adalah kalau dia sering mengikuti berita-berita keagamaan. Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang mengikuti berita keagamaan itu bisa intoleran? Berpotensi. Karena jangan-jangan sebagian besar isi dari berita keagamaan kita di media sosial itu berisi kebencian. Karena itulah banyak sekali saat-saat di beberapa daerah termasuk juga di PBN itu mengembangkan apa yang disebut sebagai sindikasi media. Jadi ada saat-saat di daerah-daerah itu menampilkan tulisan-tulisan yang ramah, tulisan-tulisan yang terbuka, yang lebih plural dan lain-lain. Jadi ini tugas kita bersama bagaimana mengembangkan satu model keagamaan yang terbuka, dan kuncinya adalah kita harus mau berdialog, berdiskusi dengan kelompok yang berbeda sehingga kita bisa mengerti. Jadi ada pepatah yang mengatakan di dalam pepatah ini mengatakan kalau tidak salah, people fear what they don't understand. Orang-orang itu sering takut pada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dan orang-orang kadang-kadang benci terhadap sesuatu yang dia tidak bisa taklukkan. Jadi kadang-kadang kebencian itu karena kita tidak mengerti. Itulah saya belajar betul dari Gus Dur. Mengapa dia sangat percaya diri? Karena dia mengerti banyak soal, sehingga dia sangat percaya diri di dalam keislamannya, di dalam keikhwannya, di dalam keindonesiaannya. Jadi saya mendorong kita semua untuk kemudian mau terbuka, berdialog terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dan mau belajar ya. Saya kira penting sekali belajar ya. Saya ingat sekali di dalam
di dalam taklim ilmu taklim itu kita pernah belajar kan wa qum mustafi dan kullayawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi uhuril fawaid. Jadi tiap hari kita harus menjadi orang yang bermanfaat di dalam ilmu, dan karena itulah berenanglah di dalam bahtera ya. Faedah-faedah itu dahsyat sekali menurut saya. Jadi tiap hari Anda harus belajar itu mendapatkan faedah, lalu setelah itu mendapatkan pengertian-pengertian. Jadi ya semakin tinggi, semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita bergaul, saya percaya sebetulnya kita merasa semakin bodoh. Itulah pentingnya terus belajar. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, lalu apa sebetulnya rekomendasi atau strategi kita di dalam mengatasi radikalisme dan intoleransi? Yang pertama adalah di lembaga kami mengusulkan satu itu bekerja sama dengan organisasi-organisasi moderat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, untuk menyasar kelompok-kelompok yang tadi, yang rentan tadi, yang mau melakukan tindakan radikal atau yang intoleran, supaya dia tidak kemudian melakukan betul-betul mengaktualisasikan dalam tindakan radikal. Yang kedua adalah kami mendorong adanya semacam apa yang kita sebut sebagai critical thinking, berpikir kritis. Jadi jangan mudah untuk percaya pada sesuatu yang belum diverifikasi. Misalnya soal kasus Myanmar, Rohingya. Ketika kita terima berita ini, kita tiba-tiba secara mudah mengatakan ini masalah Buddha dan Islam. Padahal kalau kita tahu sejarah Rohingya dan Myanmar, umat Islam di sana itu minoritas kedua ya. Pertama itu Kristen, yang kedua Muslim, lalu berikutnya agama-agama lokal. Dan Anda tahu sebagian besar minoritas di sana itu juga mengalami intimidasi oleh junta militer, jadi militer di Myanmar. Memang yang paling parah adalah Rohingya, dan itu saya kira juga satu apa yang disebut sebagai genosida ya, pembantaian massal yang harus kita persoalkan, harus kita kecam bahwa ini adalah masalah kemanusiaan. Tetapi jangan hanya berpikir simpel bahwa ini adalah soal Muslim Buddha, itu soal yang keliru. Nah, itulah berpikir kritis. Bahkan jangan mudah percaya juga pada foto-foto yang beredar. Saya agak kaget juga, rupanya Pak Tibatul sendiri pernah terpeleset juga. Jadi men-tweet foto yang dianggap itu adalah korban pembantaian, ada orang yang bertumpuk-tumpuk mayat begitu, lalu dianggap itu pembantaian Rohingya. Padahal itu sebetulnya adalah korban tsunami di Cina. Jadi memang orang seperti orang Myanmar, tapi itu sebetulnya korban tsunami di Cina, tapi itu beredar foto di Google dan dinyatakan sebagai korban dari pembantaian. Itu satu masalah, dan itu yang kita sebut sebagai critical thinking. Jadi dalam bahasa agama kita sebut sebagai tabayun, klarifikasi, penting sekali. Jadi critical thinking. Nah, kasus lain yang juga saya ingin share dengan teman-teman dan bapak ibu semua di sini, sekarang ini radikalisme itu juga menyebar, sebagian besar itu di kalangan tanda kutip itu yang sekuler, pendidikannya umum dan bukan di agama. Salah satunya adalah di Rohis, kerohanian Islam di sekolah-sekolah negeri. Kami bekerjasama dengan Kementerian Agama meriset dengan 1.800 responden anggota Rohis. Ketika kita tanya kalau ada panggilan jihad ke Poso, ke Suria dan daerah-daerah konflik, ada mau nggak? 60% mengatakan saya mau sekarang ini. Oke, kita tanya lagi. Tidak sekarang, nanti kalau ada kesempatan. Jumlahnya naik menjadi 68%. Ini memang angka potensial, bukan angka aktual. Tetapi coba bayangkan siapa sebetulnya mereka. Mereka ini adalah rata-rata hampir 50% itu ranking 1 sampai ranking 10. Jadi di sekolah-sekolah di negeri umumnya favorit di Indonesia. Dan kita bisa mengatakan bahwa anak-anak ini 10 tahun ke depan itu akan menguasai BPPT, Kementerian Keuangan, dan di jabatan publik yang sangat. Jadi karena anak-anak ini adalah anak-anak yang sangat cerdas, dan mereka biasanya
memilih jurusan-jurusan exact science kedokteran. Kalau di SMA itu ya mungkin fisika ya dan sebagainya. IPA. Dan kalau dia lulus dari sekolah-sekolah negeri itu akan ke UI, ke IPB, ke UGM itu tergambar juga di dalam lisan kita. Jadi tugas kita yang santri ini adalah bagaimana menjaga adik-adik kita atau kolega-kolega kita yang di sekolah-sekolah umum agar dia tidak melakukan pikirannya, tidak melakukan tindakan yang radikal atau tidak berpikir radikal. Dan itu juga yang terjadi di banyak penelitian mengenai kelompok-kelompok teroris di dunia. Di Eropa ada satu namanya satu tulisan di artikel namanya Oliver Roy. Dia meneliti para pelaku teroris di Eropa. Apa yang terjadi? Jadi para pelaku teroris di Eropa itu kebanyakan adalah sebetulnya hidupnya sekuler, minum wine, kemudian terlibat di dalam kejahatan-kejahatan kecil, pencurian, apa itu pertengkaran kecil di Eropa. Tapi setelah itu mereka ingin reborn, apa itu, menjadi lebih baik dan lalu memilih agama yang dianggap menyelamatkan. Tapi lalu kemudian terjerumus menjadi tindakan-tindakan yang radikal. Saya sudah diingatkan. Saya kira itu yang terakhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jafar. Selanjutnya Bang Peri Adijanua yang memang berulang-ulang kali kita bisa lihat di Facebooknya bagian media sosial. Semoga kita bisa memahami apakah radikalisme juga masuk dalam hal-hal di media sosial. Kepadanya kami usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau orang hebat sudah bicara semua, tinggal kemudian bubuknya. Saya harus sapa dulu mentor politik saya, Bang Rizal Dahro, sahabat sekaligus guru kita semua, Kyai Haji Ahmad Makhrus Iskandar, insya Allah masuk rekor MUI sebagai pengasuh para pesantren termuda. Saya juga harus menyapa senior saya, Bang Alam Sajafar. Beliau ini senior dari segala hal, senior saya di pondok pesantren, senior saya di kampus, dan senior saya dalam dunia jurnalistik. Jadi tidak ada satu hal pun saya lebih hebat dari dia. Semuanya lebih hebat dia. Teman-teman, saya mau mengulangi arti radikalisme versi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Salah satu artinya adalah diterjemahkan, radikalisme itu adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Itu artinya ada keinginan untuk berubah. Kenapa GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dibilang radikal? Begitu juga OPM dan yang lainnya. Nah, saya beranggapan cara belajar dari arti ini berarti ayah kandung dari radikalisme itu adalah ketidakadilan. Dan ibu kandung dari radikalisme adalah kemiskinan. Jadi kemiskinan dan ketidakadilan adalah orang tua kandung dari lahirnya radikalisme. Kok ketawa? Monika. Jadi kenapa GAM begitu separatis? Mereka merasa tidak adil. Kenapa OPM di Papua sana begitu ekstrim? Mereka merasa tidak adil dengan Indonesia. Mengapa segelintir saudara kita umat Islam yang menentang dihadirinya Basuki Cahayapurnama rela panas-panasan di jalan sampai berjuta-juta orang, sampai aksinya itu udah kayak togel, ada 212, 411, macam-macam. Kenapa mereka seperti itu? Ada merasa ketidakadilan. Kenapa Nahdlatul Ulama yang kita kenal moderat, lembut, saat ini adalah pemerintah dan tidak menganjurkan aksi 212, tiba-tiba menjadi galak ketika ada kebijakan full day school? Ada merasa ketidakadilan. Artinya apa? Setiap kita berpotensi menjadi radikal. Dan ketidakadilan itu tinggal menunggu gilirannya. Saya dulu di pesantren ketahuan kabur sama Kyai Haji Hasanuri, Gus Hasan. Saya dimarahin dan saya malamnya diajak keluar. Biar kabur-kabur manfaat, kamu ikut saya. Saya nggak tahu mau dibawa kemana. Ternyata saya dibawa ke makam luar batang. Itu pertama kali saya keluar batang. Apa gitu? Ya udah.
beliau imam saya, jadi zikirnya lama, namanya santri taat kan beliau itu. Ustadz luar biasa, saya juga betah. Saya tinggal kabur, saya tinggal rokok di luar. Tiba-tiba dari belakang udah pengen nyil, dia udah keluar. Nah saya melihat luar Batam saat itu begitu religius lingkungannya. Ada makam Habib di sana, begitu religius, orang-orang berjual tasbih. Tapi ketika pilkada DKI, saya kesana, kebetulan saya pendukungan di sana. Saya berkomunikasi dengan warga luar Batam, berubah menjadi mengerikan, ekstrim. Spanduknya yang pilih Ahok, usir. Kita menolak pendukung pemerintah agama. Serem sekali gitu. Niat kita mau satu mau baik-baik, dan begitu serem banget gitu. Kemudian ketika putaran pertama selesai, yang lolos Ahok dan Anies, ada putaran kedua, saya kesana lagi. Ada spanduk, ada sekian berapa belas warga sini dukung Ahok, kita sudah tahu dan akan kita usir. Ini ngeri banget. Ini ngeri banget. Kenapa luar Batam yang dulu saya kenal sejuk, tenang menjadi ekstrim? Ini ada ketidakadilan di sana. Warga mereka mau digusur. Padahal di sana disebut daerah keramah. Untuk apa? Untuk jalur akses menuju reklamasi. Adil atau tidak? Tidak adil. Nah, jadi saya ulangi, orang tua kandung dari radikalisme adalah ketidakadilan dan kemiskinan. Yang saya prihatin, pemerintah saat ini seperti mendukung gerakan radikalisme. Pemerintah sekarang ini seperti sedikit membiarkan radikalisme itu terjadi. Dengan mata kepala telanjang, kita melihat ketidakadilan. Kemarin kita melihat Setia Novanto. Saya mau mencoba saya berapa? Orang sudah terindikasi KPK, korupsi 2,4 triliun ya di KTP. Sudah tersangka KPK, sudah banyak saksi yang bicara, datanya ada, rekamannya ada, bisa bebas di putus pengadilan. Ini melukai. Sementara di potret berbeda, kita melihat orang-orang miskin, orang-orang yang kurang beruntung. Ada yang nyolong kayu di ponis bertahun-tahun, ada yang nyolong sendal itu bukin bonyok dan itu jalan tahun-tahun. Ada yang nyolong motor karena susu anak dibakar. Ini potret ketidakadilan. Efeknya apa? Orang tidak percaya lagi sama lembaga hukum. Kayak kita yang dengar polisi ini malas banget. Ya kan? Nah, begitu. Kan begitu, Mas. Tapi kita tidak percaya sama. Karena apa? Kita sering dipertontonkan dengan ketidakadilan. Begitu juga dengan kemiskinan. Pemerintah saat ini seperti sengaja membiarkan kemiskinan. Saya bicara kayak gini. Berat ya emang. Dua hari lalu, kami menerima Serikat Pekerja Buruh Jasa Marga. Bang Nizar ada di situ. Jadi dalam waktu dekat, Jasa Marga atau jalan tol itu tidak mau lagi transaksi dengan uang tunai, tapi pakai e-tol card. Adik-adik tahu nggak? E-tol card. Jadi bayar tol nggak pakai duit, pakai kartu. Efeknya apa? Semua yang ada di gardu-gardu tol itu berubah menjadi mesin, bukan orang. Ancamannya apa? Sebanyak 20 ribu karyawan Jasa Marga terancam di PHK. Sementara 2 tahun lalu presiden kita menjadikan 10 juta lapangan kerja baru. Yang ada sekarang malah boleh pecat-pecat. Pokoknya nih, kita berhati. Seperti membiarkan benih-benih radikal itu terjadi. Pemerintah saat ini dirasa secara telanjang menampilkan ketidakadilan kepada kita. Kasus Setia Novanto menjadi contoh betapa keadilan di negeri ini dipertanyakan. Saya selama mengikuti proses pilkada DKI tidak pernah mengenal yang namanya Saraken. Sekarang tiba-tiba ada Saraken, orangnya ditangkap karena dianggap menebar konten kebencian. Saya setuju, tidak boleh ada konten kebencian, tidak boleh menyebarkan kebencian kepada siapapun. Tapi yang menjadi persoalan, kenapa Jasmine juga tidak diusut? Jasmine secara konten juga mendapat kebencian, secara lembaga terlembaga, secara struktur juga jelas, tidak pernah ada seperti itu. Itu lagi, artinya soal ketidakadilan dan kemiskinan yang saya ulang tadi ya. Mulai Oktober, akhir Oktober, tidak boleh ada transaksi di jalan tol. Transaksi tunai, jadi harus pakai kartu. Semua dikerjakan oleh mesin. Artinya apa? 20 ribu karyawan Jasa Marga terancam di PHK.
buat apa lagi? Karena semua sudah ada kerjaan tekstil. Nah ini bisa mengundang kemiskinan, menambah angka kemiskinan, dan kemiskinan itu bisa jadi menambah kepada beli-beli radikalisme lagi. Nah adik-adik, teman-teman sekalian yang saya hormati, bahwa saat ini kondisi di luar, kalau kita melihat dari sosial media, begitu gaduh, begitu berisik. Indonesia tidak terpecah-pecah umatnya, hanya terbelah dua. Satu golongan ini, satu golongan itu. Satu yang suka pemerintah, satu yang kontra pemerintah. Terbelah dua, sampai sosmed. Saya tidak tahu ini kapan akan berakhir. Saya tidak tahu. Nah, yang harus kita lakukan untuk menyudahi ini semua, kita harus sama-sama memahami esensi dari Pancasila, Islam itu sendiri. Islam dan Pancasila seperti yang dijelaskan oleh para panitia, Kiai Haji Makhluk Iskandar, dan Bapak Lamsar, itu sudah jelas bahwa Islam dan Pancasila itu kan ibarat dua fiksi uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada pertentangan antara Pancasila dan Islam. Itu yang harus kita jaga. Yang ingin saya sampaikan adalah, Islam di Indonesia mayoritas atau minoritas? Berapa persen? Ada sekitar 90%, kita bedah. Orang Islam sucinya Al-Quran. Yang hafal Al-Quran sama yang tidak hafal Al-Quran lebih banyak mana di Indonesia? Yang tidak hafal. Yang hafal artinya sedikit. Yang hafal Al-Quran secara surat-surat dan yang paham dengan artinya lebih banyak mana? Lebih banyak yang hafal suratnya saja, artinya dan maknanya masih banyak yang harus dikaji. Belum lagi bicara pengamalan, lebih sedikit lagi. Artinya Islam saat ini hanya mayoritas dari segi angka, tapi masih minoritas dari segi kualitas. Karena itu, kita santri-santri Asyidikiyah harus menjadi pionir-pionir terdepan, santri-santri terdepan yang menyampaikan ajaran Al-Quran, yang tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi juga memahami maknanya dan mengamalkan isi Al-Quran. Saya setuju untuk itu. Takbir. Kita bicara Pancasila. Kita semua hafal Pancasila ya. Tapi lebih banyak yang hafal-hafal butir Pancasila dibanding, maksud saya, lebih banyak yang hafal butir-butir Pancasila atau yang tidak hafal? Lebih banyak yang tidak hafal butir-butir Pancasila. Apalagi mengamalkan, artinya apa? Orang-orang yang Pancasilais di Indonesia hafal secara artinya banyak, tapi secara kualitas dalam mengaplikasi ajaran Pancasila itu masih minoritas. Karena itu teman-teman sekalian, mari kita terus mengkaji Al-Quran, mari kita terus belajar Al-Quran, begitu juga mari kita mengamalkan Pancasila dan ajarannya. Insya Allah, santri-santri Asyidikiyah di luar, tidak hanya seorang-orang santri yang religius yang dapat menyebarkan ajaran Al-Quran, tetapi juga menjadi patriotik-patriotik penjaga nasionalisme. Itu yang kita harapkan. Jadi, menyikapi sosial media, jangan terbawa gaduh. Kita harus menjadi orang yang waras. Santri Asyidikiyah harus bisa paham dengan ajaran Al-Quran, harus paham dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga di sosmed juga tidak bisa ikut gaduh. Ini kan sosial media ini banyak yang bisa, semua orang sekarang bisa jadi artis dadakan dengan sosial media. Bisa menjadi pengamat politik dadakan, bisa menjadi kiai dadakan. Dianggap statusnya bagus, langsung dianggap ustaz. Sementara pendahulu-pendahulu kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, proses perjalanan mengapa Al-Quran siap, belajar yang namanya panjang, berdarah-darah. Masa kita mau ngaji tiba-tiba sama yang baru kemarin di sosmed? Nah, itu perlunya terbayu. Jadi jangan mudah terprovokasi untuk itu. Harus tetap satu, menjaga kesatuan, dan Asyidikiyah jangan sampai masuk dalam konflik kedua belah itu. Asyidikiyah tetap berada di tengah. Asyidikiyah pro siapa? Pro pemerintah atau pro pemerintah? Asyidikiyah tidak masuk sekarang. Santri-santri Asyidikiyah adalah santri-santri yang berpihak kepada ajaran Al-Quran dan nilai-nilai dasar dari Pancasila. Mungkin itu saja dari saya. Sebagai moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kewi Haji Januar. Ayah Anda mohon waktunya yang ada untuk menyampaikan terkait dengan sosialitas bangsa. Kami berpikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala hadirina wassalamu maulana muhaq alhamdulillah yang mabung maksa lah Allah raku atas ilah bila kutu'il alhamdulillah ila syaitanul rajim ya ayyuhalladzina amanu wa ta'adirna summa kudirat wa taqullah illa al-baqir wa ta'amalu Allah al-Alim Wabarakatuh Rasul Nabi Al-Qa'i Wa Anwaran Dari Rusyad Jaki Wa Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Nazar Sahabat Muda FPL Alti Wabarakatuh Rasul Nabi Al-Qa'i Dari Madua Madua Rusyad Timur ya. Isinya gimana? Tangerang. Dia juga kalah juga. Temennya Pak Kekuatan itu. Kemudian kebagus dari Pantai Kenda harus dikasih dan teman-teman di alumni Haji Zek Haji Ubek kemudian Kusumahrum dan semua peserta seminar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Berbicara soal Islam di Indonesia, sebenarnya Islam di Indonesia itu sesuatu yang tidak bisa disahkan karena bahkan juga Indonesia ini hasil perjuangan masyarakat, hasil perjuangan awal jauh, maka lahirlah Pancasila. Di Pancasila itu panggung jauh siapa? Itu produk kemurahan bagi Islam di Indonesia. Belum pernah akan terbelah Indonesia itu. Saya Bali atau bisa mega semasai bikin fatwa pokoknya kita suaranya mereka jangan dengan Allah tapi Tuhan saja tapi jangan berapa kali kalau Tuhan berapa kali dihantur di Tuhan 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 saja jadi sudah berulang kali itu atau jadi percayaan yang serius tapi pernah-pernah ingin itu lama maka tidak NKRI. Makanya orang bilang kemarin saya bikin pertemuan dalam rangka sosialisasi 4 pilar Pak Ketua MPR datang Pak Depan Hasan dia mengatakan ini sebenarnya PBNU Pancasilais ini kan mulai nikah ya, oh negara Undang-Undang 5 NKRI, NN, NKRI punya Undang-Undang 5 jadi PPNU dan dalam persoalannya kita bagaimana mengasihkan ini kalau cuma mengamalkan Pancasila rasa Islam yang berkonsisten karena Allah sudah bilang sebenarnya Allah menyatakan kabul maktan indahullah yang tak puluh maktan malul sangat berkah Musa Allah orang yang harus ngomong aja tapi kemudian dia mengamalkan ngomong pada sirai tapi korupsi uang EKTP 2,2 triliun kemudian kemana Allah akan nyata lalu ini ada lalu lalu berita mulai berdiri lanjut wajah itu paketan dan jumlah muter-muter itu harus jadi kalau jalan itu itu akan terjadi kehancuran negara saya tidak tahu apa hancur dengan sekarang Pak Jokowi tapi ada tanda seperti itu nah, kalian siap-siap sih waktu itu dia siap-siap jadi usia pada sekarang siap-siap jadi presiden siapa tahu nanti Pak Jokowi satu dengan sekarang kamu naik jadi presiden sebenarnya yang sudah berbeda. Jadi, rasanya banyak. Bukan cuma sekedar kalau tidak ada soal hukum, tapi kemiskinan berasal dari mana? Bagaimana sawit-sawit, bagaimana petani-petani mengeluh sekarang dia sudah jual kayu petani. Padahal di Indonesia ini banyak petani.
kalau keadaan tidak terjadi, kemudian ekonomi hancur, itu alamat akan bertindak. Lalu kita berdoa berdasar yang terjadi, karena kalau dari kehancuran pasti harus tidak ya. Karena Allah memberi pilihan yang terbaik untuk kita semuanya. Menurut saudara Gunung Letus, Bali Gunung Agung Letus, Sumatera Utara Gunung apa? Sinabung Letus, Jawa Tengah Merapi, Merapi Letus. Jadi ini Nawarwa adalah dari sini. Dan siang saya dengar kemudian di sini di Amerika ada sekian juta tanah terbakar. Jadi tanah terbakar. Maka sekarang kita berdoa buat Allah mudah-mudahan beri diselamatkan, mudah-mudahan rakyat yang diselamatkan, karena rakyat Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Karena apa sih? Karena kita berdoa. Kita berdoa terus. Ujian terus, bawa ke Allah, tengah kita harus tajud, puasa di kemis, puasa tahun, terus untuk bahasa, untuk siapa? Untuk bangsa Indonesia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat, mohon maaf jika kurang, terima kasih kepada rakyat, sudah mengajar, yang ada, untuk saya ke politik setia, mudah-mudahan Allah berhenti bagi kita semua. Demikian, mohon maaf, terima kasih, Allah maafin, tidak berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda. Terima kasih Ayahanda telah memberikan pemahaman kepada kita semua. Saya ingin tanya kepada audiens, apakah ada pertanyaan dari sesi atau paparan tadi pembicara? Ada yang bertanya? Oke, okay. Sudah lah. Baru datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Kurnia Muntaz dari kelas 12 IPS. Saya ingin bertanya tentang pemaparan radikalisme. Apakah teroris termasuk radikalisme? Dan apakah teroris agama Islam? Jikalau tidak, kenapa teroris selalu dianggap sebagai agama Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan, terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum bertanya saya berangkat dari pernyataan Gus Mus bahwa fenomena manusia di Indonesia hari ini kita lebih semangat beragama dibanding semangat belajar beragama. Saya sangat sepakat dengan itu. Maka lahirlah sebuah satu pertanyaan yang saya tujukan kepada Mas Alam Syah dan Bapak Muhammad Rizal Zahra. Satu pertanyaan yang sama, yang pertama yaitu pertanyaannya adalah selain upaya pemerintah dalam menanggulangi radikalisme dengan mencetuskan Perpu nomor 17 tahun 2017 ini, apakah pemerintah dengan tegas atau dengan terbuka turun secara dengan kegesrutnya atau hanya mengeluarkan Perpu secara cuma-cuma seperti itu? Kemudian yang kedua yaitu kepada Mas Alam Syah dari Dua Kek itu juga pertanyaan yang sama, yaitu upaya menanggulangi radikalisme itu sendiri, apakah diadakan dialog dengan mereka, terutama dengan sebagian kelompok yang ingin mendirikan daulah Islamiyah? Demikian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullahaladzim. Ada lagi dari Kang Piwati? Terakhir? Piwati. Oh iya, Pauzi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau tanya satu pertanyaan kepada panitia pembicara. Bagaimana mengatasi solusi hukum yang terjadi saat ini, karena Indonesia saat ini kritis atau masyarakat kritis terhadap hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan agak sekali. Apakah bisa dijawab dengan mudah oleh pembicara? Kepadanya kami berdana untuk dijawab oleh pembicara. Apakah itu teroris? Apakah radikalis? Bisa. Perbedaan terorisme itu beda-beda tipis, Mas. Bedanya, samanya dia memperjuangkan nilai-nilai perjuangan yang dikatakan tadi oleh Kiai Mahdus tadi, bukan hanya agama Islam, agama-agama lain juga dia ingin memperjuangkan dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sumber hukum agamanya. Jadi teroris dengan radikal itu persamaannya itu. Sama-sama ingin memperjuangkan tujuannya dengan secara keras, tapi tidak sesuai dengan konteks sumber hukumnya. Kalau dia beragama Islam, berarti tidak sesuai dengan sumber hukum agama Islam, yaitu Al-Quran. Kalau dia beragama Kristen, berarti tidak sesuai dengan sumber hukum kitab Injil, misalnya Buddha dan lain sebagainya. Paham teroris dengan terorisme itu orangnya. Terorisme itu orangnya. Radikalisme itu nilainya. Jadi perbedaannya tipis, persamaannya juga sama. Bagaimana menanggulangi teroris dengan radikalisme? Saya ambil dari pendapatnya Pak Dewi tadi. Kita harus menghilangkan ibu kandung dan bapak kandung, sumber kemiskinan dan sumber ketidakadilan itu. Kemiskinan yang sudah merata di Indonesia akibat kebijakan yang sama. Ketidakadilan ada akibat perlakuan yang tidak sama. Ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3. Itu mestinya kan sama. Tidak tajam di atas, tidak tajam di bawah, tapi tumpul ke atas. Cara hukum ada jurisprudensi mengatasi masalah hukum di Indonesia, ya harus dari atas sampai ke bawah. Karena lembaga kita, lembaga tinggi negara ini, akibat Undang-Undang Dasar 1945 sudah ada amandemen. Amandemen 1, 2, 3, dan 4 sekarang sudah tidak ada lembaga tertinggi negara. Adanya hanya lembaga tinggi negara. Kalau dulu dikenal dengan trias politika, ada yudikatif, eksekutif, legislatif. Sekarang cabang-cabangnya itu ditambah lagi. Ada namanya badan ad hoc, namanya KPK itu. KPK, DPK, NA, KY, Komisi Yudisial, dan lain-lain. Sudah dibagi-bagi kekuasaan itu. Kalau berbicara peradilan, maka ini berbicara tentang Mahkamah Agung. Ada lagi cabangnya, namanya Mahkamah Konstitusi. Ada lagi namanya Komisi Yudisial. Ini harus berubah. Lembaganya benar dulu, sejak itu tuh benar untuk mengadili orang yang salah dan mengadili orang yang benar dan mengadili orang yang salah. Kita ingin membuktikan kebenaran dan kesalahan itu di pengadilan. Tapi mohon maaf, pengadilan di Indonesia beda dengan pengadilan-pengadilan di negara lain. Kita sudah sama-sama tahu lah. Semuanya UUD, ujung-ujungnya UUD. Ya. Itu seperti tidak adilnya di situ. Sehingga orang putus asa. Sehingga orang merasa lelah dengan semua ini. Bahkan timbulah sifat yang ingin melawan.
terhadap pemerintahan. Makanya timbul sebuah OBM, Organisasi Papua Merdeka, dan lain sebagainya. Akibatnya tidak jelas. Papua kurang apa? Sumber daya alamnya sejak 1967 sampai sekarang dikuras habis. Tapi mereka dapat apa? Sehingga mereka ingin merdeka. Semua Indonesia kita sama. Negara harus hadir. Negara harus memberikan pemahaman kepada rakyatnya, menjamin hukumnya, menjamin kesemuanya dengan unsur-unsur kenegaraan. Jadi sekarang ini ekonomi bukan neolit lagi. Ekonomi yang kuasa itu kartel. Kalau kartel, kartel itu dikuasai hanya 1% dari 1% dari 250 juta orang. Orangnya itu juga. Saya contohkan garam, padahal di Madura, apalagi di Jawa Timur, di situ garam melimpah. Dikatakan garam krisis tidak ada. Fungsinya apa? Agar bisa impor. Yang impor siapa? Orang-orang itu juga. Gula begitu. Yang impor itu orang-orang itu juga. Beras juga begitu. Yang impor orang-orang itu juga. Senjata apalagi yang impor orang-orang itu juga. Di mana letak keadilan warga negara Republik Indonesia pemilik saham terbesar yang ada di Republik ini? Maka tidak ada lain, kita harus memberikan pengertian kepada adik-adik ini. Negara kita dalam keadaan bahaya. Seperti Pak Kiai tadi sampaikan bahwa sudah ada tanda-tanda Gunung Agung mau meletus, kemudian tanda-tanda alam Gunung Merapi, Gunung Sinabung dan sebagainya. Kita harus prihatin. Dan yang bisa menjaga negara kesehatan Republik Indonesia ini, saya sampaikan dari awal tadi, hanya pondok pesantren. Amal jariah yang paling besar itu hanya ada di pondok pesantren. Ibarat kita paku buminya itu kita paku buminya di pondok pesantren. Makanya adik-adik santri-santri ini sebagai pemimpin-pemimpin bangsa yang harus mengetahui semua ilmu, terutama ilmu agama, agar kita menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dalam bidang politik, berdikari di bidang ekonomi. Tidak seperti sekarang, politiknya terlalu liberal, ekonominya sudah dikuasai asing, semua milik asing. Apa yang diberikan negara kepada rakyatnya? Mari kita koreksi, kita berdoa agar pemerintah dari sekarang dan pemerintah-pemerintah seterusnya menjadi pemerintah yang amanah, yang selalu memikirkan rakyatnya. Seperti saya tidak umal, yang dulu tidak bisa makan, yang dulu saya tidak umal melihat apa? Melihat rakyatnya masak nasi, yang ternyata ratu. Apa yang terjadi? Saya tidak umal memberikan kepada semuanya. Sekarang tidak ada sosok seperti itu. Saya sendiri pun masih belum bisa. Mari kita berdoa bersama-sama. Perlu digarisbawahi, hanya di pondok pesantren lah bangsa ini bisa tetap menjaga Pancasila, menjaga undang-undang dasar 1945 dan tadi dan ini kami lakukan. Itu jawaban dari saya kurang lebih jawaban. Ya, saya ingin menjawab beberapa hal. Pertama, apa yang dimaksud dengan radikalisme? Saya kira salah satu tantangan di dalam isu ini memang adalah mendefinisikan, ya. Kadang-kadang takrif lubotan wasilahan itu bisa berbeda-beda. Oke, orang mengatakan bahwa radikal itu maknanya secara kebahasaan itu adalah radikal sampai ke akar-akarnya. Tetapi ketika dia dimaknai atau didefinisikan dalam konteks istilah, dia bisa berbeda-beda. Ada banyak kajian tentang itu. Bahkan sekarang ini justru orang meninggalkan kata radikalisme, tapi di dunia internasional sekarang menggunakan violent extremism. Jadi ekstremisme berbasis kekerasan. Maknanya apa? Kalau orang hanya ekstrem belum bisa ditangani oleh hukum. Tapi kalau orang ekstrem lalu menggunakan kekerasan bisa didekati. Jadi, nah dari situlah kemudian kami memandang bahwa kata kunci dari radikalisme itu adalah kekerasan. Setiap orang menggunakan kekerasan untuk melakukan perubahan atas tujuan tertentu, agama, ekonomi dan lain-lain itu bisa disebut sebagai radikal, dan itu terjadi di semua agama. Ya.
Islam sekarang ini memang saya kira masa ya, dulu sebelumnya ada banyak, ada Kristen mengalami, Yahudi itu mengalami apa itu teroris di kalangan Yahudi di agama-agama. Nah itu saya kira tantangan yang harus dilihat. Nah sekarang persoalannya ada banyak juga studi mengenai mengapa orang menjadi radikal ya. Radikal bisa macam-macam, bisa sekedar melakukan penutupan tempat-tempat maksiat sampai kemudian tindakan terorisme. Terorisme sekarang juga berkembang, ada yang langsung merujuk pada ISIS, ada yang kemudian merujuk pada JI. Jadi ini ada banyak kajian mengenai itu. Nah, saya setuju bahwa di ujung itu masalah terbesar itu adalah ketidakadilan. Tetapi masalahnya adalah kadang-kadang ketidakadilan itu juga bukan sesuatu yang faktual, tapi subjektif. Jadi orang merasa tidak adil itu karena sebenarnya subjektif aja. Misalnya apakah kita betul mengatakan bahwa Indonesia itu dikuasai oleh Cina misalnya? Apakah betul misalnya Islam itu sedang terancam oleh Barat? Bisa betul, bisa tidak. Bisa aktual, bisa subjektif. Yang kedua, survei kita mengatakan bahwa radikalisme itu tidak selalu berhubungan dengan pendidikan dan pendapatan. Jadi orang miskin atau orang kaya itu sama-sama punya potensi. Orang seperti Dr. Azhari itu kelas menengah, doktor dari Malaysia, dan orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu sebetulnya dari kelas menengah, ya, pendidikannya baik-baik. Jadi itu ada banyak. Nah, tapi kita harus percaya bahwa masalah terorisme itu banyak faktor, bisa kadang-kadang personal, bisa kadang-kadang persoalan tadi merasa terancam dan lain-lain. Jadi itu saya kira yang harus kita lihat. Tapi kita setuju bahwa di ujung paling ujung adalah bahwa ketidakadilan itu harus menjadi kata kunci di dalam mengatasi ketidakadilan, karena terorisme itu lahir juga karena merasa Islam dizolimi, karena itu dia harus berjuang untuk umat Islam di seluruh dunia. Nah yang terakhir, apa yang sebetulnya bisa dilakukan oleh kita, oleh masyarakat sipil dan oleh pemerintah? Dalam kasus radikalisme, khususnya katakanlah teroris, kami itu melihat ini sebagai kedekatan penyakit. Jadi penyakit itu kalau kita bagi itu ada tiga kelompok ya. Pertama ada orang yang sehat, ada orang yang rentan sakit, dan ada yang sakit. Yang maksud sakit itu adalah orang yang sudah melakukan tindakan radikal. Orang yang rentan adalah orang yang bisa melakukan tindakan radikal dan orang yang sehat. Nah sekarang pertanyaannya, di mana area kita? Menurut kami, WAHI sendiri sebetulnya lebih concern pada yang rentan. Jadi bagaimana memastikan bahwa yang rentan itu tidak melakukan tindakan radikal? Kalau sudah radikal, menurut hemat saya, yang harusnya berbeda adalah BNPT atau Densus. Jadi sudah harus melakukan tindakan yang serius. Intelijennya harus diperkuat, penanganannya harus diperkuat. Jadi tugas, saya kira tugas kita katakanlah santriwati itu bisa pada dua area. Yang pertama yang rentan tadi, yang kedua adalah yang sehat ini harus diperkuat supaya tidak menjadi pelaku-pelaku dari tindakan intoleran dan radikal. Nah terakhir soal bagaimana dalam isu ormas, saya kira sejauh ini saya belum banyak melihat upaya-upaya pemerintah untuk melakukan pendekatan. Saya tidak tahu di bawah itu seperti apa, tapi sejauh ini saya belum begitu melihat. Tapi saya kira langkah di Hizbut Tahrir Indonesia untuk kemudian melakukan proses hukum itu satu hal yang sangat penting dan harus diapresiasi sebagai proses demokrasi ya. Demokrasi itu yang harus di kedepannya adalah rule of law. Jadi berdasarkan hukum, dan kalau tidak suka ya harus diuji di dalam pengadilan. Demokrasi itu mengharamkan radikalisme, mengharamkan kekerasan. Tapi yang paling penting buat saya adalah sekarang soalnya adalah bagaimana santri pondok pesantren itu bisa memastikan bahwa ide-ide hilang itu tidak laku. Sekarang ini kan masalahnya laku. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana ide itu supaya tidak laku dengan cara yang damai. Dan saya kira ini tugas kita semua, bahwa Indonesia adalah Islam yang toleran, yang terbuka, yang rahmatan lil alamin, dan itu menjadi arus utama sehingga ide-ide khilafah, upaya menggantikan Pancasila itu sesuatu yang tidak laku. Dan meskipun saya percaya bahwa itu tidak akan bisa kita hilangkan, dalam sejarah
sejarah Indonesia itu selalu ada upaya semacam ini. Tahun-tahun 60 Nasir menjelang reformasi ada upaya kembali kepada Piagam Jakarta, dan itu akan itu sesuatu yang biasa. Sekarang tugas kita adalah bagaimana memastikan bahwa Pancasila itu betul-betul menjadi alus utama di republik ini. Saya kira. Oke, terakhir dari saya. Menjawab apakah teroris itu Islam? Kita pahami bahwa teror itu artinya apa? Menciptakan ketakutan terhadap suatu golongan atau dalam suatu golongan, ya kan? Pelakunya orang Islam mungkin bisa jadi ya. Tapi apakah itu ajaran Islam? Ya bukan. Islam bukan agama yang nakut-nakuti. Islam itu jelasnya perhormatan dengan Allah ini. Tidak mungkin itu Islam mengajarkan ketakutan. Tapi soal pelakunya siapa-siapa saja, di Myanmar mungkin pelakunya bukan Muslim. Di daerah-daerah tertentu, misalkan di Tolikara, pelaku pembakaran rumah ibadah, dia pelakunya bukan Muslim juga. Jadi semua agama berpotensi radikal. Nah, bicara soal perpu ormas, ini yang perlu saya sikapi juga. Perpu ormas ini adalah upaya menghadapi kezoliman dengan melahirkan kezoliman baru. Kenapa saya bilang begitu? Ketika orang dituduh radikalisme, dituduh pahamnya radikal, dituduh organisasi terlarang, harus diadili, harus dibuktikan di meja pengadilan apakah betul ini radikal atau tidak. Sampai akhirnya nanti ada satu keputusan bahwa ormas tersebut, golongan tersebut radikal atau tidak. Faktanya sekarang tidak, yang membubarkan itu pemerintah. HTI kerana bubarkan, ini kerana bubarkan, ini kebencian tangkap. Loh gimana konstitusi ini menimpa kita? Asyikia harus ditutup karena menyimpan benih-benih radikal. Terima gak kita? Nah itulah. Jadi dalam mengatasi radikalisme juga membutuhkan keadilan. Perpu ormas bagi saya adalah upaya menghapus kezoliman dengan mendatangkan kezoliman baru. Nah terakhir menjawab Mas Fauzi tadi, bagaimana soal membenerin hukum di negeri ini? Ya memang ini Indonesia ini pengadilannya banyak tapi keadilannya nggak ada gitu kira-kira ya. Yang ingin saya sampaikan, saya ingin sedikit bercerita. Konon dulu orang itu berpendapat bahwa bumi itu datar. Datar. Semua orang percaya bumi itu datar. Tiba-tiba ada satu orang, konon katanya namanya Galileo Galilei, mengatakan bumi itu bulat kok. Dia diadili, dia dihukum, mati. Sampai akhirnya peradaban berganti, ternyata benar bumi ini bulat. Andai kata tidak ada orang seperti Galileo, mungkin kita masih berpendapat bumi ini datar. Saya ingin kasih tahu, dulu zaman Hitler berkuasa, orang kulit hitam dibantai, lahir hitam bantai, parah banget. Tapi ada orang yang berani melangkah, itu melanggar HAM, itu kejahatan. Kalau tidak ada orang yang menyuarakan itu, mungkin pembantaian secara kulit itu masih terjadi. Sedikit lagi saya bercerita untuk santri-santri Asyidiyah biar tahu sejarah. Saat Orde Baru dulu, SDSP, judi itu berkuasa. Tiba-tiba ada seorang mubalig muda dari muda mengatakan SDSP haram dan tutup. Siapa? Ayahanda kita, Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar MK. Diancam pasti mobilnya ditembak. Ketakutan mungkin namanya manusiawi. Tapi karena beliau punya prinsip yang kuat, itu terus dikeluarkan. Andai kata dulu tidak ada orang yang lantang meneriakan SDSP, mungkin sekarang saya sedang main judi SDSP. Terima kasih Pak Kiai. Sebagai penutup dari saya, ada sedikit apa namanya kata-kata mutiara. Kezoliman itu menjadi besar bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Oleh karena itu saya mengajak kepada santri-santri Asyidiyah dan alumni terus berperan di bidangnya. Jangan semuanya jadi ulama. Kalau perlu politikus, Pak Nizar Jafro ini minoritas di DPR. Kalau DPR dibilang bohong orang yang koruptor, mungkin Pak Nizar tidak mau diam diri. Beliau mencalonkan diri menang perbaiki DPR dengan apa pengetahuan dan karakter yang dia miliki sebagai seorang santri. Jadi karena itu jangan pernah takut bersaing. Bersainglah
di lembaga apapun, di profesi apapun, sehingga saya berharap lembaga legislatif, lembaga eksekutif ataupun lembaga yudikatif suatu saat nanti dapat dikuasai oleh santri-santri yang berjiwa apa? Dikuasai alumni-alumni yang berjiwa santri, sehingga keadilan itu insya Allah bisa didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.